Hai Happy guys, cuman punya tempe, bikin ini aja tempe cordon bleu, mantap. Jadi menu masakan Perancis bintang 5. Enak banget guys. Gak kalah sama chicken cordon bleu. Yuk kita mulai. Bahan-bahan tempe 1 bungkus. Smoked beef 3 lembar. Keju mozzarella secukupnya. Telur ayam 2 butir. 1 butir buat campuran tempe, 1 butir untuk celupan. Tepung terigu 200 gram, bawang putih bubuk 1 sendok teh. Kaldu ayam 1 sendok teh. Garam setengah sendok teh, lada seperempat sendok teh, minyak untuk menggoreng. Cara membuatnya, tempe diremas dan dilumat, dicampur dengan 1 butir telur. Siapkan alas plastik. Tempe ditambah smoked beef, keju mozzarella, lalu ditutup dengan tempe. Padatkan dengan menekan-nekan sampai rapat seluruhnya agar kejunya tidak bocor keluar. Tepung terigu dicampur bawang putih bubuk, kaldu bubuk, garam dan lada, aduk merata. Telur dikocok untuk celupan. Lapisi tempe ke tepung. Celupkan ke telur ayam. Lalu lapisi tepung roti. Goreng dengan api kecil sampai matang, garing dan menguning. Angkat dan tiriskan. Tempe cordon bleu sudah selesai dan siap untuk dihidangkan. Sajikan dengan saus tomat, saus sambal, dan saus mayones. Cocok dinikmati dengan kentang goreng. Yummy. Tempe jadi makanan mewah. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Wow. Terima kasih.
Halo Happy Guys, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.